Terima kasih kepada M-Star kerana M-Star juga membantu saya mengukuhkan lagi artikel pasal Ryan Bakri. Disebabkan itu juga saya dapat centang biru. Terima kasih M-Star. Alhamdulillah, itu namanya rezeki. Bermula sebagai seorang content creator di aplikasi TikTok, siapa sangka dalam masa yang singkat nama Ryan Bakri menjadi terkenal dan memiliki ramai pengikut. Kata Ryan, dia tidak menyangka meraih populariti secepat itu dan mengakui pada awalnya agak culture shock kerana tidak biasa dengan dunia glamour. Ha, dah alang-alang jumpa Ryan ni, nak tanya jugalah macam mana kehidupan sekarang ni. Maklumlah, baru je tukar status sebagai suami kan? Tak ada apa yang perubahan besar pun. Tapi dulu susah bergerak sorang-sorang kan. Tapi sekarang dengan isteri lah sedia menemani. So macam mana sekarang ni, masih lagi tinggal di negeri Pahang ke? Ada tak terfikir nak pindah ke sini ke macam mana? Lebih selesa di kampung lah. Sebab orang lebih minat layan konten saya kan. Orang lebih minat vibe kampung kan. So kalau saya pindah ke bandar, itu menjadi cabaran besar lah dekat saya. Buat masa sekarang saya lebih selesa di kampung lah. Okay Ryan, dengar kata selepas di interview oleh pihak M-Star sebelum ni, nampaknya account Ryan di TikTok telah pun dah di-verified kan. Wah, so macam mana Ryan, apa boleh dia katakan? Terima kasih kepada M-Star kerana M-Star juga membantu saya mengukuhkan lagi artikel pasal Ryan Bakri. Disebabkan itu juga saya dapat centang biru. Terima kasih M-Star. Kalau kata macam kita tahu sekarang kehidupan Ryan dah macam ke arah selebriti, jemput sana sini untuk pergi persembahan, membuat persembahan apa semua. Jadi macam mana untuk selepas ini, masih akan diteruskan lagi ke untuk membuat konten-konten kelakar di TikTok ataupun macam mana rehat ketika fokus kepada bidang lakonan? Saya tetap Ryan Bakri macam dulu. Konten sentiasa diteruskan. Lagi idea tu boleh pergi kan. Kalau saya ada job luar ke apa, saya akan rehat sekejap. Saya buat job luar lah. Lepas tu habis sambung balik konten. Mungkin dahulu orang tak berapa nak kenal Ryan Bakri. Setelah Ryan Bakri popular di TikTok, jadi impak dia begitu kuat sampai dalam masa sekejap saja Ryan Bakri boleh popular, sampai satu Malaysia boleh kenal. Ada tak rasa macam mulanya janggal bila orang tiba-tiba keluar orang kenal? Dia rasa happy macam mana, sebab bila kita keluar orang tegur kan, orang ajak bergambar. So saya rasa macam oh, orang kenal nak bergambar kan. Oh, saya appreciate lah. Saya hargai sangat-sangat. Allah hadirkan orang yang baik-baik kan. Tapi kalau yang untuk cabaran besar pula, biasalah toxic people ni kan. Benda tu juga boleh buat saya rasa down kan. Tapi nak buat macam mana, ni kerja kita kan. So teruskan. Dulu kita susah nak dapat, tapi bila sekarang ni, bila dapat benda tu, kita macam mana nak cakap, seronok lah kan. Happy lah dapat boleh buat orang keliling kita bahagia kan. So bila dah orang kata mengecapi populariti di saat yang sekejap, singkat, jadi macam mana Ryan, sebab bila ada pula yang mengatakan macam Ryan ni dah berubah, macam dah lain daripada Ryan Bakri yang sebelum ni. So macam mana Ryan, apa yang Ryan boleh katakan? Ini yang saya nak juga ceritakan. Mungkin ni tempat yang sesuai lah untuk saya ceritakan. Ramai orang beranggapan, kadang media-media kata saya sombong, kata saya itu ini. Saya ni orang kampung dan saya ni culture shock kan. Macam mana kan, kadang bila orang ramai WhatsApp apa saya, saya ni dah lah tak pernah terima benda-benda macam ni. Sekali datang banyak, kita tak mampu nak balas sesuatu. Itu yang keluar kadang-kadang kata saya sombong. Kadang orang dari luar dia menilai kita tau. Dia tak tegur. Dia tengok dari jauh, oh sombong. Dia macam tu. Cuba kau tegur. Takkanlah saya nak hai macam expect orang kenal kita. Tak sebenarnya. Cuma mungkin orang dia nilai dari jauh, tengok kita, oh sombong. Kita ni macam ni je. Mengenai dakwaan sebelum ni, dia ada sus yang mengatakan macam Ryan sukar dihubungi. Jadi macam untuk nak berurusan agak sukar. Macam mana Ryan, apa yang Ryan boleh jelaskan kepada mereka? Dah ada manager baru, Elias Omar. So boleh dapatkan di bio IG saya, ada kat situ. Sebab saya nak buat seorang, saya tak boleh. Dulu expect boleh buat seorang-seorang, tapi bila dah, kita tak sangka kan, Allah beri rezeki sampai tahap macam ni, tak mampu nak buat seorang. Dah ada manager tu, dia okey lah sikit dari segi jadual apa semua kan. So teratur lah, tak ada nak terkejar sana terkejar sini. Kepada semua, saya Ryan Bakri sama saja macam anda di luar sana. Saya pun manusia biasa, saya pun melakukan kesilapan. Janganlah anggap saya ni yang bukan-bukan. Janganlah ambil apa yang orang luar tu cakap, jangan ambil 100%. Sebab bukannya betul, kadang fitnah semua tu. Sebab saya stay je macam ni, sama je macam dulu, tak ada beza pun. Dengar katanya macam banyak tawaran, kata rezeki macam curah sekarang ni, betul ke? Alhamdulillah. Itulah dia, saya dah ke industri perfilman lah. Dan saya baru saja habis shoot untuk filem yang pertama lah bagi saya, yang main daripada mula sampai habis. Apa orang putih panggil? Main character. Dan cerita tu mungkin akan ditayangkan tahun depan bulan Mac, insyaAllah. Dan ada juga next lagi filem yang akan saya berlakon lah, insyaAllah. Nanti dah tengok macam mana kan. Macam selalu saya cakap lah, banyak lah Allah hadirkan orang yang baik-baik. Offer saya itu, offer saya ni kan, Alhamdulillah setakat ni lah. Saya bersyukur lah.